Halo guys, balik lagi sama gua Rama. Jadi di video kali ini gua mau bikin konten funny lagi ya guys ya. Konten kayak biasanya solo rank ya kan. Nah, tapi kontennya kali ini tuh beda guys. Jadi gua di sini itu waktu solo rank itu kan bagus guys, dan gua ini minta rusuh dan sampai jungle musuh itu enggak dapat farming gitu guys. Oke, cuy. Langsung aja kita ini rek jungle dulu dan kita langsung ke pick funny guys. Oke. Di sini menurut gua jelek gak guys ya, kayak biasanya karena solo. Oke, langsung aja kita ke in game-nya guys. Oh ya, di sini kita melawan Irithel, Minotaur, Karina, Eudora sama Arlott guys. Di tim kita ada Bakuito, Fanny, Zoxin, Gatot sama Hanabi. Oke cuy, welcome to Ava, welcome to Mobile Legend. Seperti biasa kita up skill 1 dulu dan kita ngetik rusuh guys. Oh iya, btw gua pakai build yang kayak biasanya guys ya, seperti ini. Oke. Nah di sini pinter guys, si Zoxin itu langsung membantu kita buat farming guys biar cepet gitu guys. Nah udah kan, wis udah. Dan si Gatot itu juga keren guys, aku bilang suruh rusuh gitu ya kan, dia langsung ke atas guys, mantap banget gitu. Kita dia itu open vision gitu, open map lah enaknya. Nah kita langsung bantuin Gatotnya guys di sana. Tapi di sini tuh kabel gua agak kusut guys, makanya nggak dapet. Tapi gua juga bingung kenapa ya, si Karina itu malah balik loh. Kita gesek, kita skill 1 mati lah itu kedua gitu guys. Untung banget kita, wah Irithelnya mau ngegas, tapi kita diselamatin Gatot guys, mantap banget loh. Terima kasih ya Bang Gatot ya, kamu sangat baik sekali. Oke. Nah, habis kita ambil Mimi Peri atau apa ya dan Little Wanderer ya. Kita ke bawah dulu guys. Nah, kita habis bawah kita ke buff birunya Karina guys. Nah, ya kan. Dimana-mana tapi Retri kamu itu Retri Indium. Gak boleh sebenarnya guys. Maaf. Lah ini kenapa Minotaurnya bawah, astaga. Ya kamu mati lah bang kalau kamu guys. Dan Arlott kenapa bang kamu ikut-ikut, aduh mati kamu. Ya gak apa-apa lah, kita beli itu guys mentah Furien, apa itu Furien atau mentah kertas. Biar apa, biar sakit. Nice, kita seperti biasa farming dulu, kita ambil bat merahnya dulu guys ya. Oke cuy, sambil kita nunggu turtle, kita suruh Gatotnya Gatot. Nah ini yang gua apa itu salut itu sama Zoxin sama Gatotnya guys. Dia itu kayak bisa langsung paham gitu kita langsung. Nah kita suruh kita naik kan. Lihat Gatotnya itu oke guys, langsung sana. Cuma dia kan lama hasilnya kan, aku sana duluan pakai kabel. Nah dengan mantapnya tuh gendut. Nah aku dapat kan. Dia itu langsung loncat ke sini guys. Lo kayak gimana gitu, padahal kita itu solo ya kan, kita main itu pakai mata batin. Bisa-bisanya dia tahu loh gitu guys, keren banget sih menurutku. Nah gue suruh kumpul ke situ kan, dia Gatotnya itu kesana guys, mantap banget. Coba gue itu kasihan sudah masalah Karina ya. Dia tuh gak dapet buff guys. Oke. Oh iya guys, jadi di sini itu gua lagi main di Alisin yang kemarin baru reset itu, atau mungkin karena itu juga apa itu dapat musuhnya juga nggak terlalu sulit guys. Ini gua cuma mancing doang, tapi kita pun Arlottnya dulu guys. Abis kita pun Arlottnya kita ambil buffnya lagi, dapat sih ini kayaknya. Nah dapat lagi. Kita guys dikit tapi bohong, nggak bisa. Jangan doang guys. Oke cuy, kita balik dulu ya, isi energi dulu. Oke langsung kita strike dulu ke bawah, kita bantuin. Wah udah mati duluan guys. Nah di sini kita nungguin udaranya dulu guys, kok lama-lama gitu, lama banget nggak keluar. Udah kita katak dulu. Nah ini kan pas berhubung tadi kalian selalu kita strike dulu ultimate, mati ya guys ya. Nice, pas juga kita udah cari item atas. Habis itu kita beli item skybreaker guys ya, biar gampang buat ngeliminasi atau mikir. Nah di sini buff merahnya Karina respon lagi, kita langsung ambil lagi guys.
intinya jangan kasih Karina bagus. Dia kalau maju itu pasti mati. Kalau masa mati, ya kita ambil dia ya. Kita ke ini guys. Nah, jadi di video ini nih kita enggak balik kabel, jadi main itu main on point aja. Nah, seperti biasa, jangan lupa turtle ya guys, karena turtle bisa menambah gold di tim kita dan XP di tim kita itu semakin gede daripada XP itu musuh guys. Nah, ketutnya mati lagi. Nah, di sini gua apa itu kan ada lagi dari itu ya. Gua buat itu buat ngambil ini guys. Nah, tergantung banget juga karena mati ya kan. Terus kita dapat turtle, abis itu kita dapat buff Karina gratis bro. Gimana nggak untung banget sih? Kita pokoknya abisin buff dulu aja guys, oke? Di sini gua full game ya guys ya. Soalnya gimana ya mau motong-motong kayak alah gimana gitu. Jadi nggak apa kita buat full game aja. Nice, mantap banget. Atasnya kita menang juga, bawahnya juga menang. Kita ganti jus dulu guys. Wah tapi udah mati sih. Tapi nggak apa kita medal lagi aja. Nah, udah untung banget kita guys, lihat. Menit 5.30 skor di tim kita itu 17 dan di tim musuh itu 1. Karena hanya itu level berapa, 5 lah aku sedangkan aja level 9 beda 4 level gitu. Kasihan dia gak dapet progress. Kita ke atas dulu guys ya, dan mana-mana. Oh iya kita ambil buff merahnya dia guys. Wah oh, disini ada Karina. Bisa ambil itu. Yeah. Lagi dia guys, kasihan ya kan. Hahaha, kita beli sekalian ini Minotaur ini. Nah, kan dia Minotaur mati. Aduh ngalik dikit guys, gak apa lah ya, maaf. Nah disini kita jadi level super guys. Lihat, kelima asis 8 dong, astaga. Ya kita ke atas lagi ya guys ya. Disini kita mungkin virtualnya dulu. Kita tunggu dulu. Bentar dulu. Nah, waduh. Walaupun miss nggak apa-apa, yang penting mati guys. Jangan lupa ambil buffnya Karina lagi guys. Karina kenapa lo? Kamu itu tahu gak sih? Kamu itu kalah level ya. Kenapa kok masih maksa war gitu loh? Seharusnya kan kamu farming kalau nggak jalan yang atas itu loh. Kalau di lane kita itu yang bawah gitu. Ya udahlah, itu tertawa aja dulu gitu. Ini tata yang ketiga. Ini kan sebenarnya gue mau main cepet ya kan, 28 langsung end ya kan, langsung turtle maksudnya, langsung lore sama lagi. Tapi gak apa-apa lah, biar level kita itu di level di tim kita itu lebih gede daripada tempat di musuh. Nah kita ke atas dulu ya guys ya. Tapi strike kemudian putus, kalau strike apa ya, kita putus ke itu dulu. Nah di WN guys, ya guys ya, ya mati. WON kamu itu tidak seberapa dengan level aku. Level 11 haha. Nah kita banding sana Karinanya. Wah enggak, kita cuma lewat dong guys. Kita ambil lagi guys buffnya guys. Artinya jangan dikasih farmingan gitu. Kita ke pemberis. Set. Nah mantap kan. Itu cuma mancing guys buat normalnya biar dia itu loncat. Gak jelas sih lu memang. Lanjut bareng lagi ya guys ya. Nah di sini tim kita itu malah maksain war, gua belum ada loh guys udah. Ah ya mau gimana lagi, kita mundur dulu guys, cari isi darah dulu. Nah tapi untungnya Karina ini stamina mati guys. Kita ke atas dulu ya guys. Sini kabel gua, ah astagfirullah kusut banget ya Allah. Kita clear dulu guys ini minionnya biar enggak hancurin turret kita guys. Terus kita clear minion, kita langsung ke bawah, enggak ke atas ya guys. Tapi kita bantuin. Nah di sini kabel gap putus lagi, kena ulti Karina, ulti Eudora maksudnya, dan ulti Iritel. Untung aja gak mati, tuh dikit lagi guys. Jangan tuh gini biar banget ditiup gitu guys. Bercanda doang guys. Nah kita bantuin lagi ke sana. Terkepo mundur, aduh ngelag guys, merah. Nah miss. Nah balik lagi mati cuy. Emang enak guys main panik kalau udah levelnya beda jauh itu. Cuma
numpang bolak-balik kabur gitu lah. Nah diambil sama nabinya. Yaudah lah, apa-apa. Kita lort aja guys, nah, kita seterusnya. Wah, aduh. Pakai acara kecedet sama tembok guys. Nah kita seperti ini, kita tak lort aja guys, cepet guys. Kita anak-anak itu jangan lama-lama guys. Oke. Lanjut, nice. Nah disitu mereka masih luar guys. Tapi gak apa-apa lah, disini kita masuk sini. Nah itu pake tembok. Wah, tapi ini juga perfect timing guys. Dia langsung bantuin bawah ya kan. Dah Karina ini mampus guys, gak asik banget ya. Sebenernya gue mau ke atas bisa, cuma energi gue habis dan gue gak ada ke bawah. Apa-apa lah, kita bebas dulu aja guys. Dan kita rekomendasikan house groupnya dia lah, soalnya kita juga tidur ya guys, agak lain gitu. Sepertinya sangat membagongkan guys. Terus aku juga ya kan. Nah kita langsung kesana. Kita ngantakin sekali. Aduh, disini gue salah guys. Harusnya gue gak mencet ulti itu udah tau ya. Nah sini udah hidup lagi. Jadi tadi harusnya kalau misalnya gue gak pencet ulti, gue cak macam dia WFM-nya dia gitu guys. Salah sih. Gak dapet buff lagi guys. Guys kasih banget. Nah disini kita ambil mentan anti virus ya kan. Soalnya retailnya tuh juga sakit kan guys. Nah ini kita main santai aja. Dua kabel terus ulti. Nice nanti. Sisinya awalnya gak kalah guys, kita cuma udah pekat-pekat doang gitu. Udah Karinanya, nabinya mati sama Karina guys. Apa-apa, oke langsung kita balikin guys. Kita balikin ke lahan Kepernanya. Terus itu yang mati dulu guys. Dia sampai yang mati dulu. Mati-mati begitu, mah boleh bang. Yuk kita strike dulu ke media guys. Tapi yang lebih dulu kita jadiin item kita guys. Nah disini kita udah dapat ke 10 mantap banget, ke 10 dan kita punya itu dari kosnya sendiri guys. Nah itu ya, ayo adminnya nih. Iya mana saya lah, sampai dia ngetik begitu. Coba satu mah klik amat karena apa dia itu sampai gak dapat bagus guys. Aku ketik gak kasihan lah dia, tapi gak kasihan dari yang mana gak suka. Nah, disini kabel gue tuh gak tau, kusut banget, astaga. Sangat jelek juga, loh. Ngalak ya guys, astaga. Oke, disini karunanya sendiri guys, kita kabel ulti, nah mati ya kan. Sesakit itu loh guys. Enak banget loh, ya ampun. Oke, lagi aja kita recall-nya, lot. Disini gue kira gue ajakin lo sama dia tapi gak mau maksa ya, mereka maksa ini guys. Tapi gak apa-apa, yaudah kita bantuin aja guys. Yuk kita dua kabel habis itu strike kabel ya kan, ulti. Nah mati dua dan triple kill, mantap banget guys. Langsung kita majuin minion atas ya kan, turretnya kita hancurin, langsung kita end guys. Langsung satu kabel, aduh miss. Langsung fokus turret, fokus turret. Nice guys, kita menang dengan cukup gampang ya guys ya. Oke kita akan bilang victory. Nice, MVP juga lumayan kita dapat triple kill legendary dan kita punya satu bintang MVP. Lihat Karinanya, kita kata Karina mega Karina. Dia coklat lah, mati 11 guys. Thank you yang udah nonton ya, jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya guys ya. Thank you.